Ya, kegiatan kita hari ini Forum Desa Sukosari bersama dengan masyarakat pecinta sungai dan juga paguyuban Ringin Pitu ini adalah melakukan kegiatan upacara perayaan HUT RI yang ke-75, di mana kita mengambil tempatnya adalah di Kalindanyang. Nah, pemilihan lokasi Kalindanyang ini karena banyak hal yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat di Ponorogo pada umumnya, bahwa mari kita bersama-sama mencintai sungai, karena memang kondisi sungai hari ini sangat cukup memprihatinkan. Memprihatinkannya di mana? Bahwa semakin tahun debit air ini semakin berkurang. Artinya ada persoalan yang mestinya ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan orang-orang yang punya kepentingan terkait dengan itu. Yang kedua, bahwa hari ini sungai itu menjadi tempat sampah terpanjang di dunia. Nah, kita berharap bahwa dengan kegiatan ini kita bersih-bersih dan kita nanti akan melepaskan bibit ikan, ini bisa mengajak kepada semua warga masyarakat untuk bersama-sama mencintai sungai. Jadi nanti kita di samping upacara, kita juga akan menebar benih ikan. Alhamdulillah kemarin dibantu oleh kawan-kawan pecinta lingkungan, dan ini nanti juga akan ada hiburan gitu. Nah, kita berharap sekali lagi ini cara kita mencintai alam dan kemerdekaan. Ya, ikan yang akan kita lepaskan, satu ini nanti akan ada ikan lele, ada ikan nila dan ikan mujair. Kalau jumlahnya ini tadi sekitar 50 kilo, dan nanti akan kita tebar bersama-sama di sungai ini. Selain penebaran benih ikan sama upacara, apakah ada kegiatan lain, Mas? Ya, ini nanti kita akan bersih-bersih, karena ini di belantaran kali, di tengah kali ini ternyata banyak sekali sampah. Ini nanti akan kita bersihkan bersama-sama. Jadi biar ini tidak mengganggu ketika nanti musim penghujan tiba. Begitu.